Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT yang sampai saat ini masih menunggu pencairan uang PKH dan BPNT tahap terakhir di tahun 2024 ini, PKH tahap ke-6 maupun BPNT untuk alokasi bulan November dan Desember. Ada informasi penting untuk besok yang harus diketahui oleh semua KPM, dan ini terkait kabar pencairan bantuan PKH tahap ke-6 dan BPNT alokasi bulan November dan Desember. Kira-kira kapan, di tanggal berapa uang PKH tahap ke-6 dan BPNT November Desember akan dicairkan lagi ke masing-masing kartu KKS KPM. Semua KPM harus mengetahui informasi ini. Perlu dipahami bersama bahwa proses pencairan PKH dan BPNT November dan Desember ini masih dicairkan setiap 2 bulan sekali, khusus KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih, dan masih dicairkan setiap 3 bulan sekali, khusus KPM yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Bagi KPM PKH ini, siap-siap yang cair lewat kartu KKS Merah Putih. Jangan sampai kaget apabila tiba-tiba ada saldo bantuan yang masuk dalam waktu dekat ini. Kemudian, sebelum uang bantuan PKH dan BPNT November dan Desember dicairkan, ini seperti biasa, sebelum uang PKH dan BPNT besok disalurkan, ini kita menunggu dulu yang namanya SP2D atau surat perintah pencairan dana PKH dan BPNT turun dulu surat cairnya dari pusat. Kemudian ketika surat perintah pencairan dana PKH dan BPNT November Desember apabila sudah turun, ini tidak secara langsung uang PKH dan BPNT akan langsung cair masuk ke rekening kartu KKS KPM, karena pihak Bank Himbara dalam menyalurkan bantuan PKH dan BPNT ini butuh proses, karena ada 10 juta KPM PKH yang akan ditransfer bantuannya di tahap ke-6. Dan maka dari itu, apabila nanti ada KPM PKH dan BPNT yang terlambat cairnya, ini harus bisa bersabar, karena proses pencairannya ini juga tetap akan dicairkan secara bertahap dan berbeda-beda di masing-masing wilayah. Akan ada beberapa termin pencairan. Kemudian untuk jadwal pencairan PKH dan BPNT alokasi November dan Desember itu akan disalurkan di antara bulan November hingga akhir tahun, akhir bulan Desember tahun 2024 ini. Para KPM PKH dan BPNT yang masih menunggu, tetap bersiap dan jangan sampai kaget apabila tiba-tiba ada saldo bantuan yang masuk di dalam kartu KKS Merah Putih Anda. Dan itulah informasi terbaru untuk besok para KPM PKH dan BPNT yang masih menantikan pencairan PKH dan BPNT alokasi bulan November dan Desember. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.